Ini ada beberapa biji manggis atau mangosteen yang masih hijau dan mentah. Kebanyakan orang menganggap bahwa manggis mentah ini tidak boleh dimakan dan mereka akan membuangnya. Padahal manggis mentah juga boleh dimakan dan sangat rangup. Dan manggis yang masih mentah ini apabila disimpan 1 atau 2 hari boleh menjadi masak dan masih boleh dimakan. Dan ini yang masih hijau saya akan simpan dan kita akan lihat nanti hasilnya setelah 2 atau 3 hari. Dan ini ada lagi 3 biji manggis yang masih hijau. Sekarang saya akan potong, cuci terlebih dulu. Karena kulitnya masih keras, jadi agak susah memotongnya. Manggis mentah ini sangat banyak getahnya, jadi waktu memotongnya harus menyediakan air yang cukup banyak untuk mencuci. Saya akan potong lagi lebih kecil supaya boleh mengambil isinya. Memang agak susah memotongnya karena kulitnya yang keras dan banyak getah, tapi tak apa-apa, yang penting dapat makan. Saya akan congkel keluar isinya dengan menggunakan pisau. Potong bersih kulit yang masih melekat. Ini hasil yang sudah dicongkel keluar. Selanjutnya saya akan cuci bersih. Setelah dicuci bersih, saya akan bilas kembali dengan air masak.
Dan ini sudah siap untuk dimakan. Manggis mentah ini rasanya rangup dan sangat sedap. Dan ini setelah disimpan satu hari, ini warnanya sudah berubah kemerah-merahan. Semuanya sudah mulai berubah warna. Ini saya akan simpan satu hari lagi dan kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Dan ini manggis yang sudah disimpan 2 hari. Ini sudah masak dan sudah lembut. Sekarang saya akan buka dan kita lihat isinya. Karena ini manggis baru masak, jadi waktu kita makan terasa manis dan rangup. Jadi kalau punya manggis yang masih mentah, jangan dibuang.